Halo guys, kembali lagi bersama gue Setia dari PS Game Shop. Nah, kali ini nih gue mau unboxing nih Suicide Dialga Palkia ya. Ini baru banget nih ada di PSA ya. Ini yang lamanya nih, versi lama. Ini yang baru ya. Yo, bisa dilihat nih dusnya, depannya putih. Yang ini doang nih hitam sendiri. Yang ini kan tombol-tombolnya juga putih. Ini tombolnya hitam nih. Katanya tuh finishingnya beda sama yang dulu. Nah, kita mau buktikan nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Nah, ini dia nih Sweet Light Dialga Palkia Edition. Ini terbaru banget ya. Ini boxnya nih, ini belakangnya. Belakangnya seperti ini. Ini ada Dialga Palkianya. Sampingnya juga seperti ini ya. Samping sininya juga sama ya. Sama. Terus bagian bawahnya seperti ini. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk kita langsung buka. Kita lihat dalamnya gimana ya. Oke, buka. Nah, ini bagian dalamnya nih. Ada dapat sweet side-nya, ya pastilah ya. Sama bagian bawahnya itu ada ini sepertinya buku petunjuk gitu lah ya. Dan ada adaptornya. Dapat juga adaptor ya. Sekarang kita ke sweet side-nya. Nih, sweet side-nya. Wah, gila. Mantap sekali. Bisa dilihat ya. Tombol-tombol itu udah hitam semua. Finishingnya itu matte ya, dia metallic. Dan ini bagian belakangnya. Wah, dia agak pagi ya. Warnanya nih beda ya. Wah, mantep. Ini juga warnanya tuh ada yang biru, ada yang emas ya. Gila ini sih bahannya enak banget gue di gripnya. Ini bagian bawahnya. Sebenarnya semuanya sama ya. Sama dengan seperti Switch Lite yang sebelumnya. Tapi beda di warnanya aja dan beda juga finishing bahan finishingnya ya. Dia matte metal gitu. Ini perbandingannya nih sama Switch yang ungu ya, yang lama. Nah, bisa dilihat itu kan tombolnya putih. Nih, ini belakangnya nih. Switch. Tuh ya, bisa dilihat kan enggak bercahaya-bercahaya gitu ya. Sedangkan kalau yang ini dikasih ke lampu, dia kelip-kelip gitu. Metalik, keren banget. Nah, bisa dilihat nih bahannya juga bisa dirasain gitu ya. Nah, ini tombolnya ini putih nih, sedangkan yang ini tombolnya ida hitam semua. Ya, semua tombol-tombolnya sama semua, cuman beda ya tadi yang seperti yang gue bilang, beda tampilannya aja. Ini seperti ini side by side-nya. Gitu. Ini buat yang mau ngerasain langsung bisa datang coba langsung datang ke PSA ya, ya. Nanti kita coba. Nanti kalian bisa nih cobain tuh. Kayak gimana sih feel-nya yang Mimin rasain nih sekarang. Kalau dinyalain ya sama seperti switch light biasanya. Seperti ini. Display semua sama ya, cuman beda lagi bagian belakangnya lah ya. Oke. Ini kita matiin dulu ya, matiin lagi. Nah, jadi seperti itu ya, guys. Nih perbedaannya side by side. Mantap. Kalian pilih yang ini atau yang ini? Komen ya. Oke, mantap. Wah, bener-bener dah. Ini sih bagus banget loh. Ini finishingnya tuh ya, finishingnya tuh matte. Terus ada metaliknya. Dibandingkan yang lama, ini sih bagus banget loh. Ini gue aja tuh sampai keracunan gitu. Gue sendiri pengen beli yang ini nih. Nah, yang ini nih kalian sudah bisa dapatkan di website PSA Game Shop ya. Kalau untuk gamenya itu nanti tanggal 19 ya. Nanti dapatkan bonus-bonus juga dari PSA ya, kalau PO di PSA. Oke. Nah, jangan lupa nih share video ini ya ke teman-teman kalian nih. Siapa tahu keracunan juga pengen beli ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Thank you.